Timnas Indonesia naturalisasi Yelizdek, ada 4 potensi yang menjadi ancaman untuk Asnawi dan Sandy. Ya, pemain SC Cambuur Thomas Paul menjadi pemain naturalisasi selanjutnya di Timnas Indonesia. Informasi selanjutnya, Shin Tae-yong curhat kepada media Korea, yakin bahwa Timnas Indonesia akan terbang lebih tinggi. Dan yang terakhir, bak petir di siang bolong, pandit senior ini peringatkan Shin Tae-yong Timnas Indonesia U23 siap-siap gagal. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama. Ya, fullback kanan SC Telstar mencuat menjadi satu di antara opsi naturalisasi Timnas Indonesia seusai melakukan podcast dengan Yusa Nugraha. Dilansir dari tribunwow.com, dalam podcast tersebut, Yelizdek menceritakan perasaannya kepada Timnas Indonesia. Ya, Yelizdek mengaku sangat tertarik untuk bisa membela Timnas Indonesia, bahkan ia menjelaskan jika sudah ada dari pihak PSSI yang telah menghubunginya. Namun sayangnya pendekatan itu tak lagi dilanjutkan. Saya sebenarnya bisa memilih 3 negara, yaitu Suriname, Belanda, dan Indonesia, kata Yael. Saya selalu lihat netral sih ya, tapi sekarang jika aku dapat undangan bermain untuk Indonesia, ya akan aku jawab iya, ujarnya. Menurutku sangat bagus untuk bisa bermain di negara yang indah, katanya lagi. Ya, Yael pun juga belak-belakan pernah dihubungi langsung oleh PSSI soal minatnya untuk membela Timnas Indonesia. Oh ya, PSI, pernah ada kontak, aku diberitahu harus punya paspor Indonesia. Tapi sampai sekarang masih belum ada kelanjutan lain dari sisi aku dan PSSI sendiri, tapi ya kita sudah ngobrol tentang itu. Lantas, apa saja profit yang akan didapatkan Timnas Indonesia jika mereka menaturalisasi Yelizdek? Yang pertama, proyeksi jangka panjang. Ya, profit pertama tentu berkaitan dengan usia Yelizdek yang relatif sangat muda. Seperti diketahui, Yael lahir di Amsterdam, Belanda pada 21 Oktober di tahun 2001 silam. Praktis usianya saat ini masih menginjak 22 tahun. Usia yang tentu saja masuk ke dalam kriteria pemilihan pemain yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Posisinya yang merupakan bek kanan bakal menjadi saingan berat bagi Asnawi Mangkualam dan Sandy Wallace jika Yelizdek sukses dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Yang kedua, sprint speed. Nah, yang kedua berkaitan dengan performa Yelizdek. Bek kanan keturunan Suriname ini dikenal punya kecepatan yang membantunya dalam melakukan serangan ataupun dalam bertahan. Kecepatan Yelizdek kerap menjadi penghadang lawan yang hendak menerobos sisi kanan pertahanan SC Telstar sendiri. Kesigapan dan kedisiplinannya itulah yang membuat Yelizdek kerap mendapatkan menit bermain. Lebih lanjut, kecepatan Yelizdek pernah terlihat ketika SC Telstar berhadapan dengan Excelsior di musim 2020 sampai 2021 lalu. Ketika itu, penetrasi cepatnya mampu membuat SC Telstar menang dengan skor 1-2 di laga tandang 1 menit jelang laga berakhir. Yang ketiga, ampibedal. Profit ketiga adalah kemampuan Yelizdek dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, sebagai fullback kanan, Yelizdek tentu dituntut untuk bisa bermain tepat baik ketika melakukan crossing ataupun sepakan. Salah atau terlambat saja ambil keputusan bukan menutup kemungkinan peluang seketika akan tertutup. Yang keempat, agility. Ya, keempatnya ini berkaitan dengan kemampuan Yelizdek dalam mengubah arah atau posisi tubuh secara fleksibel dan cepat dalam melakukan tusukan. Hal itu diperlukan mengingat dalam melakukan tusukan ya. Seorang fullback membutuhkan pergerakan kecohan untuk bisa menerobos pertahanan ketat lawan. Dan fleksibilitas tubuh dituntut untuk bisa mengambil arah mana yang akan dituju dalam melakukan sebuah tusukan. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, pemain SC Cambuur Thomas Paul menjadi pemain naturalisasi selanjutnya di Timnas Indonesia. Pria berusia 21 tahun ini diketahui punya asal-usul yang cukup baik. PSSI terus berburu pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Belanda merupakan negara tujuan utama mengingat akar sejarah yang panjang dengan tanah air. Sejumlah pemain keturunan berdarah Belanda kini sudah memperkuat Timnas Indonesia. Mereka adalah Shani Patinama, Rafael Stuik, Justin Hubner, dan juga Ivar Jenner. Dan muncul lagi satu pemain keturunan berdarah Indonesia yang tengah meniti karir di Belanda. Dari laman Instagram @footballtalentsindonesia memperkenalkan Thomas Paul yang kini bermain di SC Cambuur.
Ya, menurut akun tersebut, Paul memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Bogor, Jawa Barat. Hal ini pun masih sesuai dengan aturan FIFA dan kebijakan PSSI, yakni darah keturunan sampai dengan kakek ataupun neneknya. Paul sejatinya bermain untuk Almere City, tapi ia tengah dipinjamkan oleh SC Cambuur selama semusim untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Ya, karir Paul diawali bersama FC Groningen pada 2020 dengan menandatangani kontrak profesional pertamanya. Sebelumnya, pemain kelahiran Amsterdam ini menimba ilmu sepak bola di akademi klub pada Januari 2021. Paul dipinjamkan ke FC Dordrecht selama 6 bulan dan di sana ia sempat bermain selama 18 kali tanpa gol ataupun assist. Paul sendiri lalu dipinjamkan ke Almere City FC pada bursa transfer musim panas 2021. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini mencatatkan 63 penampilan dengan torehan 3 gol dan 4 assist. Sejak musim panas 2023, Paul membela SC Cambuur dan ia tercatat menorehkan 18 penampilan dengan 2 assist. Ya, patut dinanti apakah sang pemain bakal dinaturalisasi atau tidak. Dan informasi bola selanjutnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, curhat kepada media Korea Selatan, East Plus. Dalam penuturannya, dia yakin membawa timnas Indonesia untuk terbang lebih tinggi lagi. Shin Tae-yong berhasil mengukir sejarah baru sepak bola Indonesia setelah membawa tim Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Tapi sayang, pasukannya gagal ke perempat final setelah kalah 0-4 dari Australia. Ya, Shin Tae-yong masih kecewa timnya gagal melaju ke perempat final Piala Asia 2023. Menurutnya, waktu persiapan yang kurang efektif dan komposisi skuad menjadi faktor utama timnas Indonesia gagal bersaing. Saya pikir saya bisa naik lebih tinggi. Usia rata-rata pemain kami adalah sekitar 22 tahun 5 bulan. Kami mendatangkan pemain-pemain yang kami pilih saat mempersiapkan Piala Dunia yang berusia 20 tahun dan dalam beberapa hal, ya rasanya seperti bermain dengan tim Olimpiade. Jika kami punya lebih banyak waktu untuk bersiap, kami akan menunjukkan peningkatan yang lebih besar lagi, ujarnya. Terlepas dari itu, Shin Tae-yong mengakui para pemain berkembang dengan baik dalam setiap pertandingan. Tapi sayang, semua harus berakhir ketika mereka ditundukkan Australia. Ya, saat para pemain bermain, mereka menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, saya akan melakukannya lebih baik jika saya berhasil mencapai perempat final. Itu sangat disayangkan. Ya, saat ini Shin Tae-yong akan segera mempersiapkan timnas Indonesia untuk meladeni Vietnam dua kali dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024 nanti. Ia mengatakan, "Saya ingin Indonesia lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan setelah itu pelatih 53 tahun ini juga akan memimpin timnas Indonesia U23 untuk tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar nantinya. Dan di informasi bola yang terakhir, pandit senior Bung Binder mengomentari situasi terkini yang dihadapi oleh timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia U23 akan berjuang di Piala Asia U23 2024. Tapi sayangnya, timnas Indonesia U23 masih dihujani kabar buruk secara bertubi-tubi. Bahkan Bung Binder sampai mengingatkan secara tegas agar timnas Indonesia U23 bersiap kemungkinan terburuk di Piala Asia U23 2024. Dan tidak main-main, kemungkinan terburuk yang akan dialami oleh timnas Indonesia menurut Bung Binder adalah gagal lolos dari fase grup. Nah, apa kabar buruk yang dimaksud oleh Bung Binder? Seperti dilansir dari TV1News.com dari kanal YouTube Bola Bung Binder, inilah penjelasan tentang peluang timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Bung Binder mengaku merasa resah dengan pemberitaan akhir-akhir ini. Tapi kan ternyata beberapa hari terakhir ya ini saya mulai baca berita. Bukan saja di beberapa media digital, tapi juga hampir di semua akun media sosial yang membahas timnas Indonesia, kata Bung Binder. Berita yang dimaksud Bung Binder adalah soal keengganan klub-klub besar untuk melepas pemain mereka yang termasuk dalam daftar nama pemain yang disiapkan Shin Tae-yong untuk Piala Asia U23 2024. Ya, ada memang beberapa klub yang keberatan atau enggan melepaskan pemain-pemain mereka jika nanti pemain-pemain mereka ini termasuk dalam daftar 26 pemain yang sudah disiapkan oleh Shin Tae-yong, katanya.
Walaupun memang Shin Tae-yong belum mengumumkan secara resmi siapa saja pemain yang akan ia panggil, tapi besar kemungkinan nama-nama ini sudah cukup sering dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut.